Hai, selamat datang di channel Lutfi Ridho. Kamu jago sekali. Jangan lupa subscribe dan pencet loncengnya untuk melihat video-video keren dari Lutfi Ridho. Dan jangan lupa juga sertakan like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Oke guys, makasih. Hai guys, welcome back with me. Pada video kali ini, gue akan share tutorial cara buat video jadi YouTube di aplikasi Unboxing, tentunya bukan lagi di yang lagi viral di TikTok. Dan untuk hasilnya akan menjadi seperti ini. Ganteng doang, nonton kagak di subscribe. Canda subscribe. Setelah melihat hasilnya, langsung aja kita ke tutorialnya. Seperti biasa, buat petik baru. Dan jika sudah, masukkan mantan audio dan video yang kedua gue taruh di deskripsi. Jika sudah, untuk mantan audio dan videonya, kalian ekstrak audio. Oke. Dan video dari audio yang diekstrak itu kalian hapus. Dan untuk mantan audio mantan ini, yang gambar hati ini, biarkan. Kemudian tanda-tanda B-nya sampai akhir. Dan lagunya kalian potong kanan di 15.03. Kemudian sini tambahkan aja satu buah foto dulu. Panjangkan sampai akhir. Di sini kita potong-potong. Oke, ada potong-potong ya fotonya. Kita potong-potong lagi. Potong lagi sini. Kemudian kita ganti fotonya. Tekan foto yang di sini, color and fill, yang gambar kayak media itu kita ganti. Oke, tambahkan. Kemudian sini tambahkan lagi foto, kita ganti lagi fotonya. Berikutnya di sini tambahkan lagi. Nah, yang berikutnya lagi kita ganti lagi fotonya. Nah, oke. Jika sudah, ke foto pertama tambahkan efek distorsi atau warp, tilt atau ubin, aktifkan mirror, tambahkan lagi efek move atau transform, oscillate atau mengambing, angle kita kasih ke 90 kayak biasa, frekuensi ke 0.50. Oke, mana itu tuh 0. Kasih keyframe mentokan kanan. Kasih keyframe ubah ke 0 mentokan kiri. Mentokan kanan ya. Kemudian kasih keyframe lagi, ubah ke 40 aja. Mentokan kiri. Kurva kita kasih kayak gini. Kemudian tambahkan lagi efek di color and light, exposure atau gamma. Exposure kita kasih keyframe di akhir. Keyframe lagi ke 150. Mentokan kiri. Kurva kasih seperti ini. Kemudian tambahkan lagi efek di other, di visibility, fade in atau out. Untuk in kita atur ke 0, out ke 0.30. Kemudian sini kita copy efek, paste ke semua foto. Oke, paste ke semua foto ya. Oke. Nah, ya sudah. Kita ke awal 000. Tambahkan kubus. Kita fullkan. Kita ke color and fill, ubah ke warna putih. Oke, kemudian sini kita duplikat. Kita ke blending opacity, ke bagian kontras, ubah ke overlay. Kita duplikat layer. Sebelumnya itu di bagian rectangle ini kita panjangkan sampai akhir, baru kita duplikat. Nah, untuk yang bawah blending opacity kita kasih ke yang difference substract. Nah, kemudian kita ke tambahkan efek di other, copy background,
Oke. Kemudian tar kok item. Ternyata ini salah, guys. Ini setelah kita kasih ke overlay, kita duplikat aja. Yang bawah ini kita tambahkan efek di other, copy background. Nah, ini ya, di copy background ini. Kemudian tambahkan lagi efek di blur, Gaussian blur. Ini kita atur ke 500. Kemudian tambahkan lagi efek di color and light, exposure atau gamma. Exposure kita kasih ke 0,69. Nah, sini. Kemudian di blending opacity, di difference kasih ke substrat. Nah, ya seperti ini ya, tarik jadinya ya. Nah, jika sudah tinggal kalian export. Dan oke, sekian untuk tutorial kali ini. Please like dan subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya, guys. Dadah.